sama tanggal tahun paspor kan harus disamain semua dari KTP, KK, akte sudah disamain semua. Tapi saya surat cerainya itu masih yang sama, yang umum kan kalau yang surat cerai kan nggak dicantumin nama tahun kelahiran kan, cuman cuman apa, cuman umur berapa di tahun itu kan. Nah itu nggak bisa, misalnya bisa tolong minta bantu nggak? Bisa. Bisa. Oh, kalau misalnya mau ngomong sama orangnya nanti bisa dijelasin sama orangnya, siapa tahu aku Orangnya nggak siapa? bisa jelasin. Sebentar, sebentar. Orangnya Calon siapa? suamiku, calon suamiku. Oh ya, aku... Terus kok aku nggak bisa ngejelasin ke dia gitu loh. Kamu sudah nikah hari ini? Belum mau mendaftar kan? Itu kan apa dokumennya sudah saya ubah semua kan menurut menurut paspor tahunnya. Tapi di surat surat apa surat cerainya masih tercantum 2018 itu umur 27 tahun. Kalau sesuai dari umur sekarang kan 30 tahun kan, kelahiran 88 kan nih. Nah itunya nggak bisa nih, gimana nih? Oke, Miss Yuni nggak mau berbicara dengan suamimu. Yang penting Miss Yuni kasih bukti aja. Nanti kamu tak telepon selesai live. Oke, Miss. Nggak usah khawatir. Nanti Oh. menik desatin kamu rencananya ya. Ya. Oke, saya butuh paspor, KTP-mu semuanya kirimkan ke saya dan surat nikahmu yang surat ceraimu itu yang asli kirimkan ke saya. Nanti Oh, saya itu. oke. Semua Oke, Miss. semua data-datamu kirimkan ke saya, terus nanti saya infokan kamu. Oke, Miss. Oke, Makasih, Miss. sekarang ya. Iya, Miss. Oke, siap-siap. Makasih. Terima kasih. Ah, jadi jasa-jasa ra jelas aku iki malian. Duit jasa jasa apa iki? Jasa ra harja apa jasa apa iki? Ara-ara iki lek ana wong telepon to welfon kabeh. Mulai mau gak ana wong telepon blas. Mulai mau gak ana wong sing telepon blas. Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.